Ruas jalan nasional Kabupaten Batanghari mengalami rusak berat hingga memicu amarah masyarakat. Dan masyarakat melakukan blokade jalan karena bentuk amarah masyarakat karena dak juga dikunjung diperbaiki. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Seperti inilah aksi blokade jalan nasional yang sempat dilakukan warga Kelurahan Seridadi, Kabupaten Batanghari. Sebagai bentuk kekesalan dengan pemerintah lantaran tak kunjung melakukan perbaikan ruas jalan nasional yang rusak. Tampak ruas di jalan sekitar persis kubangan kerbau, dengan terdapat lubang besar di badan jalan. Selain itu, aksi ini juga merupakan bentuk protes warga atas sikap rekanan yang mengerjakan jalan karena pengaspalan tak kunjung dikerjakan. Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk protes atas pemerintah Provinsi Jambi yang tidak pernah tegas terhadap perusahaan tambang maupun sopir truk angkutan batubara yang kini masih dengan bebas melintas di jalan umum hingga berdampak kerusakan pada jalan. Tokoh masyarakat sekitar, Narhawi, menyatakan kondisi jalan rusak sudah cukup lama terjadi. Realisasi perbaikan dari pemerintah maupun pihak kontraktor tidak pernah terrealisasi sampai saat ini. Ya, keadaan jalan yang macam ini yang rusak, yang sampahnya begitu ya kan, baik. Sebenarnya ya, tapi tidak menghambat apapun kendaraan apa pun yang lewat, tapi sama membaik. Sudah berapa kali Bang perundingan untuk perbaikan Bang? Sudah banyak kali lah. Tapi tidak semua tidak pernah ada di tempat ini. Mau dikerjakan setelah mulai hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Traktor, alat mereka kerja kita sandera di sini. Sementara itu, aksi blokade jalan sendiri tidak berlangsung lama. Setelah pihak kepolisian bersama kontraktor dan warga bermusyawarah untuk menyepakati perbaikan jalan segera dilakukan, serta aktivitas truk batubara dihentikan sementara. Slamet Riyadi, Cek TV, melaporkan.